dirisaukan oleh tiga pemain tengah JDT. Ini Cabrera. Satu percubaan lakukan ke bahagian pertahanan Terengganu itu sendiri. Ini Elizari. Larian dari Elizari untuk Nacho Insa. Selagi Nacho bergelut dengan Igor Zonjic. Perempatan lerek dari Safawi. Jordan Tazim pula akan melakukan serangan balas. Cabrera dapat lepaskan diri dari Cabrera. Ismaili dicabar. Sufian Rahman dicabar di situ. Syafiq Ahmad. Ya, satu hantaran lintang. Haris. Haris pula kepada Haris Harun. Safawi. Marquez. Kini lebih bersabar dalam pembinaan serangan yang dilakukan. Aidil mencuba. Terani dari Aidil. Ya, satu usaha yang baik. Kita tahu Aidil pernah. Lepas itu adalah mereka menyedari risikonya apabila gerak serangan balas dilakukan. Oleh Safawi. Sufian Rahman dapat menangkis. Dan lebih tepat lagi, bola menuju ke arahnya. Ya, itulah satu hantaran yang cukup berkualiti dilakukan oleh Syafiq Ahmad. Dan juga Safawi datang dari belakang. Nacho melihat larian dari Syafiq Ahmad. Cabrera dan juga Marquez menanti. Syafiq. Masih lagi Syafiq. Interpes. Terengganu untuk berikan reaksi. Puan kita berikan tumpang kepada JDT terlebih dahulu. Ada jaringan yang ketiga dari Cabrera. Tetapi Sufian Rahman bertindak cemerlang. Ia tepat, Izzuan. Sekali lagi pemain berusia 40 tahun ini, Sufian Rahman, menjadi watak yang cukup penting menghalang percubaan dan jaringan yang lepas sebabkan percuma ini. Dari Hazwan, interpes keluar. Ia satu percubaan yang mengelirukan ke belakang kerana Sofian sedikit ke hadapan. Nacho Insa. Pengganda dari Nacho. Hampir-hampir dapat memperdaya Sofian. Kerana ada penglibatan Fernando Marquez di situ. Ya, sekali lagi kita lihat. Untuk JDT. Akan ini Hazwan terlepas. Tetapi dia berperangkat offside.